sama abang hitam di cabang store di Daro. Ya, teman-teman. Jadi malam ini kita ready durian lokal Nusantara dari daerah Banjarnegara ya teman-teman. Nih seperti ini tampilannya, durian lokal Nusantara dari daerah Banjarnegara Jawa. So buat teman-teman semua yang bertanya untuk lokasi kita di mana aja, sekarang kami jawab ya. Yang pertama kami ada di kawasan Bintaro, kedua di kawasan BSD, dan ketiga kami di kawasan Cibubur, empat di kawasan Bandung. Right. Buat teman-teman ada yang bertanya-tanya silahkan. Anda bertanya, kami menjawab, dan Anda mulai. Jadi malam ini lokal dari Banjarnegara hanya sedikit ya guys. Untuk pesanannya udah sold out. Kita ready yang pesanan intro ya teman-teman. Seperti ini. Mungkin sebagian teman-teman belum banyak yang paham apa sih Nusanking Nitrogen itu. Nusanking Nitrogen yaitu buah fresh seperti ini, duriannya nih. Ini teman. Buah fresh yang langsung kita bekukan menggunakan cairan nitrogen ini. Ini namanya Nusanking Nitrogen ya guys. Oke. Untuk rasa pasti sedikit berbeda dengan Nusanking yang fresh. Untuk aroma pun tidak begitu strong ya, nggak begitu nonjok seperti Nusanking yang fresh karena ini sudah beku. Untuk rasa sih nggak jauh beda ya teman-teman. Untuk rasa biasanya kalau yang fresh itu strong karbonasi, jadi pahit. Pahitnya itu bukan pahit seperti empedu atau putrawali atau orang Jawa, tapi pahitnya itu pahit karbonasi seperti wine yang bisa memabukkan ya. Nusanking Nitrogen. Kita mau cek yang lokal Banjar yuk guys. Kita mau unboxing lokal Banjar Negara. Seperti apa dalamnya? Penasaran. Ini beratnya 1,4 kilo ya. Bentuknya mirip seperti Nusanking, tapi ini bukan Nusanking teman-teman. Tapi ini lokal dari Banjarnegara. Kita seset aja. Okay. Itu dagingnya bisa teman-teman lihat. Tampilan dari durian lokal Nusantara dari Banjarnegara. Oke. Dia putih krim. Rata-rata kering ya teman-teman kalau lokal dari Banjarnegara. Dan untuk rasa pun dia dominan ke manis, tidak berkarbonasi. Beda dengan durian lokal dari Sumatera. Lokal dari Sumatera itu rata-rata dia ada pahit karbonasinya. Oke. Nih. Wow. Kering banget. Oh, cry. Ini dia guys, tampilan dari durian lokal Nusantara from Banjarnegara. Ini yang punya seperti ini tampilannya. Kering ya. Aromanya khas. Aroma-aroma khas harum wangi ya. Kalau aroma durian Banjarnegara tuh khas banget.
Ini legit guys. Ini tampilan kita susun. Mas Arya, sini dong Mas Arya. Ayo, ayo, ayo. Dia kayaknya apa? Ini kecilan ya, sepertinya ya. Ini guys, dengan namanya Mas Arya. Ini Mas Arya, sini toh, sini toh. Ada yang bertanya dulu. Banjarnegara, Jawa Tengah hadir. Salam dari kota Banjarnegara. Salam kembali. Halo, saudaraku yang di Jawa Tengah ya, Banjarnegara. Salam satu persatuan ya, pemersatu bangsa durian lokal durian. Oh keren. Kangen Banjarnegara, sudah lama tak pulang menikmati durian lokalnya. Siap. Kak Pin, Kak Pin di mana sekarang Kak Pin? Di daerah mana? Nih, teman-teman dulu. Kalau jauh pulang bisa datang langsung ke sini. Iya. Kalau di area Jakarta bisa mampir ke cabang Star kami. Itu mengobati rindu dengan lokal Nusantara ini, durian lokal Nusantara ini. Namanya sendiri. Aroma. Ini ada Riga. Ini adanya aroma. Wah. Ini guys. Ntar aku mau foto dulu. Biasa guys, tradisi ya kan. Tradisi sebelum makan kita foto-foto. Ini namanya lokal saya. Maksudnya saya lokal super dan Banjarnegara. Teman-teman yang mau bertanya silakan, yang mau order apalagi? Ya itu. Review yang lain juga Om yang dari Banjarnegara. Okay, next akan kita datangkan varietas yang lain dari Banjarnegara. Ini sebenarnya beda-beda nih jenisnya. Ini yang kita buka yang seri apa ya Om? Itu tadi seri apa ya? Seri GD. GD itu apa? Dari Gunung. Biasanya kita dari Banjar itu ada bawor ya. Ini yang lokalnya. Bawor ini masih awal musim ya teman-teman. Jadi kualitas belum terlalu top. Sementara kita masukin yang lokalnya. Ini apa dapat? Ini ada seri getuk. Guys, ada getuk guys. Getuk. Tapi ini garatel. Ini durian getuk. Sebenarnya ini teman ini kode ya. Kode di mana kita itu bisa lebih apa? Lebih memastikan rasa. Identifikasi rasanya. Jadi yes. Karena walaupun semuanya dari Banjar, kadang-kadang rasanya beda dari pohon yang berbeda. Jadi ini ada kode-kodenya, ada yang 12, ini yang getuk. Ini yang GT, nah itu untuk kita identifikasi ya guys. Jadi, ini bawor dari mana nih? Nah ini bawor dari Bangka guys. Wah ini teman-teman gede banget nih bawor. Ini bawor dari Bangka Belitung ya teman-teman. Wow super. Ini yang dari Banjarnegara. Ini dari cabang sampai Merauke nanti kita akan hadirkan. Wah, ini mantap ini guys. Ini bawor, edan, bawor jumbo teman-teman. Ini dari daerah Bangka. Jadi di Bangka itu yang terkenal ada cumasi, ada super tembaga ya. Nah ini dia, kok ada bawor? Ini warnanya, buat teman-teman lihat. Wow. Dok, ini pasti karbonasi pahit ini. Nah,
pahit kayak kereta api mas. Mimpi bisa nyukipin, bisa lihat makan dengan dua. Marai Miller guys, ini guys, mampir guys. Ini durian bawor dari Bangka. Kemarin kita ada bawor dari Padang, ada bawor dari mana kemarin? Fajar ya. Apa lagi? Eh, kok Majalengka enggak? Iya, di Jawa Tengah juga, tapi bukan dari Banyumas. Pokoknya Jawa Tengah lah ya. Dan kita masih juga ya, kirim dari Jawa Tengah. Teman-teman, mantul ini. Jadi ini setiap ditanam di setiap daerah ada beda-beda. Iya, beda-beda. Jadi untuk bawor nih guys ya, biasanya kalau dari Pulau Jawa dia berkarakter kering dan jominan manis. Manisnya tuh manis kering ya. Nah kemarin kita unboxing yang dari Padang, dari kebunnya Bang Krisnya kalau nggak salah ya teman-temannya. Itu berkarakter rasa berlemak. Apa namanya? Rasa dari durian lokal yang onem itu ada dalam durian bawor. Jadi rasanya tuh dominan pahit loh guys. Pahit dan ampol. Pahit bukan berarti pahit seperti Metrowali ya. Pahitnya pahit wine. Jadi kalau teman-teman yang punya tensi, kita sarankan jangan terlalu banyak. Nanti bisa mabuk. Okay. Nih bawor dari Bangka. Dan sekarang kita mau coba durian dari Banjarnegara. Ketemu saya. Okray, dipicit guys. Dipicit guys, kita dipicit. Nanti gigit semua ya. Okay. Okay, saya ambil tangan ini. Ini dia tampilan dari durian Banjarnegara. Guys. Kita coba yuk seperti apa rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyangkut lah. Rasanya dominan manis, manis pulen ya. Manis pulen. Gak ono pahit ya. Guys, Banjarnegaranya mana bang? Kita kurang paham mas, karena ini kita dikirim dari supplier. Jadi kita itu biasanya SOP untuk supplier kita tes dulu pengiriman. Kita berani beli harga mahal asalkan bergaransi. Karena kita jual juga bergaransi ya teman-teman. Nih, bijinya empat. Jadi yang kedua apa? Gede. Gede. Coba saya tunjukin gambar dari dulu seperti apa rasanya. Kodenya gede. Mas Idam yang ini ya. Siap. Silakan Mas Idam. Banjarnegara juga bawor. Ah, bawornya belum, Om. Kita belum masuk untuk bawor Banjarnegara. Ya, ini bawor dari Bangka. Tunjukin kamera dong. Review. Seperti apa ini warnanya? Putih. Putih krim ya. Dan kemungkinan terlihatnya ada berserat. Sedikit. Mari kita coba. Ini jujur, manis apa pahit? Manis banget guys, manis. Terus lengket, creamy. Dan sini terlihat agak serat-serat. Ya, dia terserat ya. Tapi enak ya, seratnya banget. Pulen banget, pulen. Tapi memang pahitnya tipis. Ada pahit tipis. Pahitnya tidak terasa. Bukan pahit ya. Apa ya kalau lupa ya? Nanti kalau kita sebut pahit itu bukan pahit. Lebih ke karakter. Karbonasinya tipis. Nggak ada. Ini lebih ke pahit. Nggak ada karbonasi. Alkohol gitu guys. Betul.
dua pahit tuh guys. Ada yang pahit seperti wine, ada yang pahit aja. Ini pahit aja, tapi pahitnya nipis. Bawar dasinya belum sih mau belum om. Dagingnya ketebalannya lumayan ya guys, lumayan tebal. Tebal lumayan. Jadi kalau dibilang ya, dan kalau kualitas lokal segini ya super, bisa dibilang rekomend banget ya. Bisa dibilang kualitas super ya. Bijinya pun kempet nih. Kecil. Nah, bisa dibilang 70% ya. 70% lagi ya. Dan 30% ini ada yang besar. Nah, kebetulan nih kempet nih. Kecil. Nah, teman-teman biasanya biji yang seperti ini bisa ditanam. Tanam. Kalau yang hempet seperti ini nggak bisa, karena nggak ada isinya dalam kita. Yang kayak gini nih, bisa disimpan jangka, kemudian ditanam. Jadi rata-rata di buah itu 70% ya? Iya, betul. Karena 30%-nya untuk ditanam, biasanya pasti ada yang seperti ini. Ya, untuk batang bawah ya, batang bawah. Nanti untuk sambungannya kita stack entras yang bagus. Ini durian Banjarnegara, Jawa Tengah. Bagi om, yang merenya toh guys. Guys, pertempuran dulu. Bismillah. Bismillah. Oh, krak! Oke. Ini tuh seneng kan, guys? Jadi, kita habis dua buah pun nggak begitu terasa memabukkan ya. Karena ini rasanya hanya manis dan sedikit pahit. Tapi pahitnya tuh nggak terasa sama sekali. Pahit-pahit tipis ya. Beda seperti pahit karbonasi. Kalau dari apa Sumatera itu pahitnya karbonasi, kalau jadi om datuk dalam kok nggak direview ke situ, kapan om dia kan punya kebun usaha pun belum om 35 kah subres bife durian om. Siap om dede, aku juga orang Banjar, siap matur suwun. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Ini durian dari Banjarnegara. Jadi kami khususnya durian traveler pesawat ini menyajikan pesona durian-durian dari seluruh Indonesia ya teman-teman. Kemarin kita ada juga musangking dari Banjarnegara ada ya, tapi hanya sekali masuk. Ada. Benarnya kita apa ya? Kita tuh masukin musangking import itu bukan berarti kita memasarkan atau mempromosikan negara tetangga teman-teman ya, tapi emang di kita stoknya belum terlalu banyak, belum banyak jadi produksinya. Iya, om toko di sampai yang di toko di kita ada 4 cabang saat ini teman-teman. Yang pertama ada di Bintaro, 2 BSD, 3 Cibubur, 4 Bandung. Nah, dan yang store kami akan hadir di kawasan Surabaya, Jawa Timur. Yang kedua nanti akan hadir di Samarinda. Yang keempat di Sulawesi. Ini bakal banjar. Yang belum kita datangkan durian lokal dari Kalimantan ya. Kalimantan belum. Belum, karena kita belum ada tim yang untuk identifikasi guys, jadi apa yang baru. Terakhir paling sering masuk kita dari daerah Sulawesi. Sulawesi itu ada dua varietas yang saat ini unggulan. Yang pertama ada Montong, yang kedua itu ada Petruk Sulawesi. Petruk Sulawesi. Nih durian Banjarnegara. Rencana buka di Jakarta nggak om? Oh, sementara Jakarta kita adanya di Cibubur om. Jakarta Timur. Nah, alternatif. Itu jarak Cibubur. Durian Banjarnegara kita coba ya, seperti apa rasanya? Coba, om. Om, kalau order ke Pekanbaru bisa mas. Kita untuk keluar kota biasanya kita pengiriman hanya sampai bandara dan minimum order 10 kilo. Kemarin kita pengiriman menggunakan jasa kayak JNT dan JNT itu sampai lokasi duriannya rusak terbanting-banting nih teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat nih. Kita belek ya duriannya tuh. Ini pas dapat jackpot ya, kalau kata orang pemain namanya dapat jackpot. Jadi pas kebetulan dapat duriannya bikinnya kecil. Assalamualaikum dari Taiwan. Oh, dari Taiwan. Halo, Kak Siti. Salam semuanya juga dari Taiwan sudah mampir ke channel YouTube-ku ya, terima kasih. Ini durian Banjarnegara, kita coba ya teman-teman seperti apa rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Fiber ngiler dosa ditanggung admin. Adminnya dia om, dia yang nanggung dari dosanya. Ini adminnya nih.
Jadi teman-teman kali langsung di order ya guys. Kalau gila. Ini oh iya lupa harganya ini 150.000 per kilo. Jadi murah nih guys. Cuma kayak gigi taring lho. Sing megang kulitnya ngiler kuwi. Kasih ya kasih bengkak ngiler coba tapi review bengkak ngiler. Sebenarnya udah nyoba tadi guys, tapi ini tuh gimana ya, nagih gitu loh, jadi nggak cukup sedikit sebenarnya. Boleh dari Malaysia mau mampir ke Star aja om, boleh om, boleh boleh. Ditunggu om. Nah enaknya kalau di cabang Bintaro ini di setiap weekend kami ada live musik ya guys. Nih siap black party teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi sih warna daging durian tidak menjadi patokan ya, untuk jadi rasa enak. Iya. Terkadang durian yang warnanya nggak begitu orange atau kuning itu rasanya lebih nakal. Halo Bang Ded, Kang Mas Edi, assalamualaikum, selamat datang nih. Durian dari Banjarnegara lagi kita coba lagi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Om pernah nggak nemuin orang nggak suka makan durian dengan aromanya? Apa? Nggak orang nggak suka durian karena aromanya pernah om? Nggak. Namanya Mbak siapa tuh nalar itu ada ya? Nggak. Jadi Mbak itu customer kita itu baru pertama kali. Kalisa. Nah beliau baru pertama kali cobain durian yang Musangking. Nah untungnya durian Musangking ini aromanya nggak begitu strong guys. Aromanya itu lembut. Gimana ya Musangking ini ya? Aromanya itu beda pokoknya dibanding dengan durian lain. Aroma-aroma kayak daun pandan. Ada aroma-aroma daun pandannya kalau misalnya. Salam kenal, salam santun sahabatku siap Mas Teddy. Teman-teman ini Mas Teddy dari Lampung. Dia juga cinta durian. Coba Mas Teddy masih ada apa enggak? Yo, kalau jangan enggak ada. Giveaway nih kayaknya. Coba. Ya om, ini dari cobain bunda. Anjir live. Jadi live. Anjir bunda. Bawor habis bawor. Bawor habis om. Kemarin ada dari Padang. Sekarang kita sambil live. Oke, saya izin live boleh om ya. Atas nama siapa om? Atas nama siapa? Dodi. Om Dodi. Dodi om. Dari daerah mana om? Sini. Bintaro, oke. Okay. Buat rumah berarti om. Kita testimoni kalau hambar kita putar baru. Kita bergaransi 100%. Dan Banjar ya om, jenis tepuk beratnya di 21800. Jika asam, hambar, muka lusuk bertepung kita gantian baru. Kita cek untuk isi duriannya. Ini Banjar Negara ya guys. Apakah bagus? Sayang yang kode GD tadi udah habis ya. Manis. Ah, dicoba om, monggo warnanya putih. Satu biji om, jadi silakan. Satu biji dicoba om. Oke.
Gimana Om? Hambar, tuker. Jangan ragu, tenang mawon. Hambar bilang hambar. Enak, enak. Enak. Oh, oke. Okay. Ya. Mantap. Ini aja, siap Omku. Ayo. Ini yang jenis getuk. Durian getuk. Getuk. Enak. Enak aku belum buka itu. Adik suka durian? Suka ini. Ayo, sini. Oke. Di atas bisa Om kita antar. Mbak Putri di atas. Oh, di bawah aja bisa. Yuk, Mbak Putri. Silakan. Ya, yes, customer udah mulai datang nih malam ini. Misalnya habis, kita tinggal lokal baru. Durian Banjarnegara. Pada apa? Getuk bukan? Sama, masih yang getuk. Halo. Kita cek duriannya ya. Durian lokal Banjar misalnya itu ada 1.300 di pasar sama lokal kita ganti ya. Cobain. Kalau hambar tuker Om. Warnanya putih susu. Oke, sepertinya sih oke, tapi nggak tahu juga ya. Satu biji om. Kalau belum ada hendok, kalau ada hendok, cendok. Nggak ada. Kayak gue aja om. Pakai pisau aja. Pakai pisau aja. Ambil aja satu buah om. Satu biji ambil aja, nggak apa-apa. Kita bergaransi kok. Oh, keren. Kalau hambar bilang hambar omku. Kalau manis bilang manis. Kalau hambar kita tuker yang baru. Hambar. Kita tuker. Tuker yang baru. Mas Idam, ambilin satu lagi Mas Idam. Gimana? Itu bukan pahit, hambar sih. Ganti. Oke, ganti lagi. Yang berapa berat? Ini di berat 2,1 ya, Om. Yang di bawah 2 enggak ada. Bawah 2 masih kan enggak? Bawah 2 ada. Ada ambilin Mas Idam. Itu sendiri. Kita cek dulu. Nah, ini jadi sudah. Sudah ribet. Oke. Tuh main di situ makan di atas. Temenin dulu. Guys, warnanya sih mantap ya. Mantap kah? Ya. Oke, wih, ini satu biji, Om. Silakan. Silakan, Om. Kalau hambar lagi, kita tuh kadang warna tidak menjamin rasa, Om. Gimana? Oke, okay. Karena ini udah diidentifikasi sama petaninya dikasih kode B1 ini biasanya top perform. Kode B1 guys. Oke, Om. Ya. Siap. Dan ini, Om? Ya. Oke, nanti ya. Di atas bisa deh. Siap, ya. Oke, okay, Om. B1 oke okay, juga. Iya, ya. Warnanya kuning ya. Ini yang kode kodenya B1 nih dari petaninya. Oke, okay. Banjar. Keriputnya dapet. Ih, kuningnya mantap. Mantap, ya. Mantap betul. Oke, kita mulai sekali live ya guys ya. Suaranya jelas nggak teman-teman? Ini nggak jadi? Nggak. B1. Kodenya B1. Iya. Antar ke depan. Kita antar. Oke. Jadi, kamu
teman-teman semua. Ini hambar. Kita udah coba hambar, jadi kita jualnya bergaransi ya. Kalau hambar kita ganti 100%. Saya coba. Betul. Ini hambar. Kita ganti. Betul. Iya benar. Ada durian dari Banjarnegara, ya guys. Ini kita jualnya Banjarnegara. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Mau kipsi kan? Biasanya itu tidak, nutrisinya tidak merata om. Nutrisi tidak merata dan biasanya itu faktor banyak hujan. Salam Gragasnya jangan lupa. Salam Gragas. Gragas. Ini bawor dari Kakak. Ada yang pesan Kakak? Ini namanya admin kita, namanya Riga. Riga. Saya rumahnya tidak diajak. Riga, sapa teman-teman yang di live. Halo. Halo, namanya Rika. Rika, panggilannya Kerin ya? Ya. Kerin dua. Kerin dua. Jadi buat teman-teman yang pesen by WA kita fotokan. Dan kalau untuk passport kita bisa kirim dalam keadaan passport ya. Betul. Oh, keren. Durian bawor dari Durian Power dari Bangka ya teman-teman. Nih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau mau order kami ada di 4 cabang. Yang pertama di Bintaro, kedua BSD, 3 Cibubur, 4 Bandung. Dan next store kami akan hadir di kawasan Surabaya, Samarinda dan Solo. Salam Gragas.